kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna sakinah. Ya Allah, engkau kurniakanlah kepada kami tenang hati-hati kami. Warahmah, engkau sempurnakanlah rahmatmu ke atas kami. Wa du'a al-malaika, engkau sertakanlah, ya Allah, para malaikat mendoa dan mengaminkan doa kami. Wa zikrallahi fi man indah, dan ingatamu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis rasmimu bersama malaikat. Allahumma ishfi mardana wa mardan muslimin. Ya Allah, yang Tuhan kami, engkau sembuhkanlah orang-orang yang uzur sakit di dalam majlis ini khususnya, dan juga kaum muslimin muslimat umumnya. Allahumma hab lana hukma. Ya Allah, engkau berikanlah kepada kami faham dalam ilmu-ilmu agama. Wa alhiqna bis salihin, serta engkau masukkanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang salih, yakni yang diterima segala amal-amalnya. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan izin, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama dalam kuliah bulanan kita yang berkaitan dengan isu-isu yang ada di dalam Al-Quran. Pada pagi ini kita akan bicara mengenai petunjuk hidayah. Apakah kita ini boleh confirm, boleh pasti kita ini orang mendapat hidayah Allah? Dan apakah tanda-tanda seseorang itu telah pun mendapat hidayah Allah? Perkara ini dibincang antaranya dalam surah At-Taubah ayat 18. Hari ini 18 bulan. Kan? Bulan berapa? Bulan 3. 18 hari bulan 3 2018. Kita ambil ayat 18 surah Taubah. Surah At-Taubah ayat 18. Satu ayat je, tapi isu di sini cukup besar untuk kita sama-sama menilai hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang telah diberi petunjuk secara confirm. Petunjuk di mana orang ni memang confirm dia dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni pun ada di atas ni. Yang tuan-tuan boleh baca ke tak boleh baca tak tahu. Atas tu. Itu ayat Taubah surah apa ni, ayat 18 surah At-Taubah. Baik tuan-tuan, ikut saya baca supaya tuan-tuan juga dapat pahala membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة
ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم ayat ni kalau kita tengok ayat ni tegas, tegas. Kita tengok dulu perkataan-perkataan yang diguna di dalam ayat ini yang menunjukkan ketegasan Allah dalam menentukan siapa itu yang diberi petunjuk Allah. Innama. Ayat ni mula dengan innama. Makna innama ni ialah hanya senya. Inna campur dengan ma. Inna sungguh-sungguh, ma hanyalah. Sesungguh hanyalah ya'muru, ia mengimarah. Ya'muru mengumurkan, umur. Amara ya'muru, memberi umur kepada masajid Allah. Siapakah yang memberi umur ya'muru masajid Allah tu? Memberi umur ni panjangkan masjid dari sudut kehidup dia. Kan? Kalau kita kata ya'muru masajid Allah ni, macam mana? Kita tutup, lepas Isyak tutup terus. Tak ada aktiviti dah. Pendek umur sikit. Sebab masjid tidak diberi nafas. Lepas masjid baca surah, apa sekarang ni? Banyak masjid baca surah Muluk. Tolong bantu masyarakat supaya terselamat daripada sebarang keburukan di malam itu, maka semua ahli qaryah baca Muluk ramai-ramai surah Tabarakalladzi, maka masjid tu panjang lagi umur dia. Nah, kita tidak tutup awal, kemudian pukul 4 tahajud pula, makin hebat masjid. Ada orang i'tikaf di masjid, tidur masjid, lagi imarah, kan? Itu salah satu daripada cara nak imarah rumah Allah. Ya'muru masajid Allah. Siapakah yang mengumurkan ataupun mengimarahkan, memanjangkan umur masjid ni? Satu, man amana billah. Man tu orang yang, kita terjemah man orang yang. Sebab man ni dia tak guna kecuali pada orang yang berakal, benda yang berakal. Malaikat man juga. Jin man juga. Lembu, lembu tidak man, ma ataupun tak guna. Nah, man orang yang manusialah. Tak nampak, tak nampak malaikat tu, kita tak nampak. Ada, dia mari bersama kita ni. Amana. Amana. Dia telah beriman. Amana yu'minu imanan mukmin. Ini perkataan amanah ni, kalau kita kata yu'min pun betul, iman pun betul, mukmin pun betul. Nah, sesungguhnya hanya senya mengimarahkan rumah-rumah Allah itu man orang yang amanah, orang mukmin. Mukmin dengan apa? Billah. Orang mukmin dengan Allah. Wal yaumil akhir, ai mukmin bil yaumil akhir, orang mukmin dengan hari akhirat. Wa aqamas salah, ai wa man aqamas salah, orang itu juga dia mendirikan sembahyang. Yang keempat, wa atazakah, ai wa man atazakah, orang yang mendiri apa, mengeluarkan zakat, orang tu mengeluarkan zakat. Yang kelima, wa man walam yakhsha illallah, ai
wa man lam yakhsha, orang itu tidak takut illallah, kecuali Allah. Habis lima, apa hasil orang ni, apa dia punya jawapan kepada lima-lima sifat ini yang mengimarahkan rumah Allah. Allah kata fa'asa. Fa maka, lalu dia terjemahkan. Kesan daripada itu tu fa'asa. Asa ain sin ya ataupun alif mamdudah ni dia panggil, kalau kita terjemah biasa dia makna mudah-mudahan. Tetapi asa ni yang berjanji ni Allah. Maka ulama secara sebulat suara menyebut asa ni dengan makna wajib. Wajibah. Maka wajib ai ulaika, mereka itu, mereka tadi hak sebut tadi, ayyakunu akan menjadi, ayyakunu akan mereka itu menjadi, minal muhtadin, daripada orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi nampak ah, confirm fa'asa ni maknanya janji Allah. Kalau kita kata asa masjid Ar-Rahimah tu, belum tentu lagi, mungkin jadi, mungkin tak jadi, sebab janji kita tidak terikat dengan Allah. Jadi kalau Allah janji, mana pastinya? Pasti orang itu mendapat petunjuk. Jadi apa sifat orang yang mendapat petunjuk? Ada lima. Pertama, dia beriman dengan Allah. Yang kedua, dia beriman dengan akhirat. Yang kedua, yang ketiga, dia mendirikan solat. Yang keempat, dia menunaikan zakat. Yang kelima, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Bukan takut pada lembu kerbau ataupun musuh dak ni. Takut dalam bab agama. Kata ulama, takut ni dalam bab agama. Nak langgar perintah Allah, dia tak langgar. Sebab dia takut, dia azab. Bukan dia jumpa musuh, dia lawan, dia pergi apa nama, serang gitu je. Dia ada strategi. Dia takut musuh, takut pencuri, takut itu biasa. Ni takut ni bila Allah perintah dia suruh buat benda-benda yang wajib, dia buat. Kalau Allah larang benda-benda yang tidak disuruh, jangan curi, jangan berzina, jangan buat benda-benda buruk, dia tak buat. Itu makna takut di sini. Takut dalam bab-bab agama. Maksud, bukan takut pada musuh, dia lari. Dia tak takut musuh. Musuh orang nak tembak-tembak ah, dia tak takut. Bukan begitu. Takut ni dalam bab-bab melanggar agama. Takwalah, takwa. Sebab takwa itu dengan makna takut juga. Takwa, apa makna takwa? Takwa ialah satu perasaan yang wujud dalam diri kita. Rasa apa? Kalau aku mati, kat mana aku eh? Masuk dalam kubur pasti tak. Kita semua beriman dan percaya bila mati orang tanam dalam kubur. Tapi kubur kita tu macam mana? Imma raudatan min riyadil jannah, sama ada dia itu satu taman daripada taman-taman syurga, au hufratan min hufarin niran, ataupun ia satu lubang daripada lubang neraka. Kita beriman belaka tu, kan? Tapi saya ni kat mana? Boleh tak confirm saya ni berada dalam taman syurga? Tuan-tuan yang hadir ni, boleh tak confirm? Saya nak confirm, saya tak nak dalam lubang neraka, tuan-tuan. Kita semua tak nak, tuan-tuan pun tak nak. Jadi macam mana nak pastikan kita ni terselamat daripada lubang neraka? Ni sifat-sifat ni, kita kena duduk. Jadi rasa takut, orang bertakwa ni, takwa ni rasa takut begitu. Atas sifat takut itulah dia buat dua perkara, iaitu buat perintah Allah, tinggal larangan Allah secara hidup. Maka inilah orang yang disebut walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali Allah.
Maknanya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah. Baik. Itu satu lapis kita faham dalam ayat ni. Dalam ayat ni dia sebut dua bab tauhid, dua daripada rukun iman. Beriman dengan Allah, man amana billah wal yaumil akhir, dua-dua ini rukun iman. Daripada enam sebut dua. Mana bab tauhid, bab akidah, bab pegangan. Kita ada pegangan. Kan? Kita beriman dengan Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Allah ni tuan alam ini. Siapa Allah? Rabbun Nas. Tuan kita manusia ni. Siapa Allah? Rabbul Falak. Tuhan yang kita tak nampak ni, Allah lah yang mentadbir urusnya. Siapa Allah? Allahu Ahad. Allah tu Esa. Allahu Samad. Allah tepat kita meminta. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada kepentingan macam kita. Bahkan sesiapa saja yang mendekati dengan Allah, Allah akan terima sebagai hamba dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada pun yang sebanding dengannya, walaupun seorang ataupun sesuatu benda. Maka itulah Allah yang kita percaya. Dan kita nak jumpa dengan Allah. Bila nak jumpa dengan Allah, tidak boleh berjumpa sekarang. Kena jumpa selepas mati. Jumpa di akhirat. Maka dia beriman dengan akhirat. Wal yaumil akhir. Bab tauhid. Kita wajib berakhir hidup kita di hari akhirat. Sama ada nak tak nak, itu realiti yang diberitahu oleh Allah. Maka kita wajib beriman. Maka orang itu setelah beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, tempat kita pergi, dan kita akan jumpa Allah. Siapa nak jumpa Allah? Tak payah kat tanganlah semua kita. Nak tak nak pun jumpa Allah. Cuma kalau kita tidak buat amal salah, tak jumpa dengan Allah. Dalilnya dalam surah Kahfi ayat 110. Faman kana yarju, sesiapa yang nak berjumpa, liqa'a rabbihi, jumpa, liqa' ni lah liqa' kan, liqa'a rabbihi, berjumpa dengan Allah yang mencipta dan mengurusnya. Rab, dia guna Rab, liqa'a rabbihi, dia tak kata liqa' Allah, dia sebut sifat Allah, Tuhan yang mencipta dan mengurusnya. Dia harap nak jumpa dengan Allah ni, nawak kena, falyakmal, maka wajiblah dia beramal. Alhamdulillah kita pergi masjid, kita beramal dah ni. Tapi amal itu, falyakmal amalan salihah. Amal itu confirm amal soleh. Jadi kita dah amal soleh. Macam mana kita nak amal soleh? Ada empat syarat. Yang pertama apa dia? Saya selalu sebut. Pertama, apa yang kita buat, kita reti. Yang kedua, apa yang kita buat, kita niat dengan kerana Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku beriktikaf di rumah Allah ini kerana Allah Ta'ala. Min awalihi ila akhirihi. Daripada awal saya mari sampai habis nanti. Kan? Niat. Yang ketiga, ikhlas. Kita buat semata-mata cari redha Allah. Tuan-tuan tung kita banyak. Tiap-tiap hari bagilah RM1. Bukan untuk orang lain. Untuk kita besok nak jumpa Allah. Benar-benar gini nak jumpa Allah. Kan? Sayangnya RM1 nak masuk dalam tung masjid. Kan? Macam sayang untuk nak kita makan. Kita tuan-tuan nak makan tak boleh dah sekarang ni. Makan sikit je kan? Masa muda dulu 2 pinggang. Sekarang ni 1 pinggang. Tak boleh nambah dah. Sekak perut. Kan? Tapi nak bawa ke mana duit yang sepinggan lagi itu? Masuk dalam masjid separuh. Untuk apa? Untuk bekalan kita di hari akhirat. Jangan pula duk simpan dalam bank. Makan sikit duk simpan. Seronok dalam bank aku ada 1 juta, 2 juta. Mati-mati tinggal. Besok nak jumpa Allah tak ada bekalan. Kan? Kalau kenapa Allah, hikmah Allah buat kita umur 50 ke atas makan Quran. Umur 40 ke bawah makan standard. Tak, kalau jumpa kambing, masya Allah, tak kena orang. Jadi sekarang ni kurang makan,
ambillah bahagian yang kita makan itu, letak di dalam tabung-tabung sebagai bekalan untuk kita besok. Nah, jangan lupa tiap-tiap hari ini kita letak, kita panggil duit sedekah subuh. Duit sedekah subuh, tak dalam tabung khas. Nanti letak banyak-banyak orang curi mari. Sahabat saya dia letak duit sedekah subuh tu dalam satu tempat. Suatu hari orang mari rompak rumah dia, pecah rumah, ada dia buat renovation. Jadi orang ambil kesempatan curi habis duit, banyak ribu juga. Dia kata dia untuk sedekah pagi-pagi. Ada yang sedekah RM1, ada sedekah RM10, ada sedekah. Tapi letak dah, dah simpan siap dalam tabung khas. Habis dia ambil. Anak katakan dia, alhamdulillah lah, selesai dah. Nah, sedekah tuan 2 tahun lagi pun selesai dah. Singgit-singgit-singgit habis dia ambil. Jadi kalau mati hari ni pun hidup kita sebab dah sedekah dah. Maknanya duit sedekah itu bekalan kita. Dia dah niat siap-siap, dia dah bahagi siap-siap untuk sedekah. Cuma dia nak dapat sedekah harian tu, dia dapat pahala harian, kesihatan dia tu dengan bersedekah. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa nama? Apa tadi tersebut? Panjang tafsir tak ingat dah. Ikhlas. Dah. Pasal amal soleh. Ikhlas. Itu maknanya buatlah secara betul-betul ikhlas. Syarat yang ketiga. Syarat keempat istiqamah. Maknanya istiqamah ni kita buat selalu. Kalau jenis imarah, imarah selalu. Bukan kita ambil masa free, tapi kita freekan masa. Bukan kita cari sedekah, tapi kita jadikan kehidupan kita bersedekah untuk kepentingan hidup kita selepas mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebut beriman dengan Allah, dengan akhirat. Sebab kita bila beriman dengan Allah dan kita yakin kita kembali akhirat, sesalah kita. Baki lagi rukun iman, beriman dengan apa lagi? Amantu billah wa malaikah. Nah, dengan malaikat. Malaikat ni dia check je, tak ada kaitan pun. Dia check kita ni, kalau kita buat baik dia tulis baik, buat buruk dia tulis buruk. Itu malaikat. Rasul dia menyampai kitab, dia tempat kita check terojok macam ni. Kitab kan, qada dan qadar, benda yang tidak perlu kepada satu kekuatan, dia hanya menerima. Jadi dua ni sebut cukup lah. Yang lain tu sokongan-sokongan. 6 rukun. Kemudian disebut juga dalam ni dua perkara lain, iaitu bab syariah. Wa aqamas salah wa ataz zakah. Ini bab syariah kan. Jadi tadi amalan hati, i'tiqad kita, akidah kita, sembahyang dan zakat ini amalan anggota yang semua orang kena tahu bahawa kita ini sembahyang. Ada jenis amalan kena iklan. Kena iklan. Apa benda yang kena iklan? Pertama, sembahyang. Yang kedua, zakat. Sembahyang kita berhubung dengan Allah, kena mari masjid. Orang tahu kita mari masjid. Tak boleh kita kata oleh kerana kita nak khusyuk sangat, kita kata aku nak sembahyang di rumah. Kalau sembahyang masjid tak khusyuk. Rasa tak selesa semayang masjid. Nak semayang rumah je. Rumah ni khusyuk sangat. Bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis semayang zahir dia panggil. Ibadah zahir ni semayang zakat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membawa dua daripada 5 rukun Islam yang merupakan rukun zahir kita beramal? Orang nak masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat depan orang ramai. Kan? Tapi kena adalah 4 sifat tadi. Jadi nak sembahyang, kenapa sembahyang dan zakat ni disebut? Tadi kita kata beriman dengan Allah, dengan akhirat. Apa bukti kamu beriman dengan Allah, akhirat, sembahyang? Dan bagaimana sembahyang yang Allah terima? Sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Nampak tak? Jadi bila sembahyang jemaah, jumpa dengan kawan, jumpa dengan manusia,
dia tahu kita ini orang yang beriman dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman." Bila kamu melihat seseorang itu berulang-alik ke masjid, maka saksikanlah kamu sekalian kepadanya bahawa dia seorang yang beriman. Ha, gitu. Nah, ada ulama salah menyebut, "Idza ra'aitumur rajula ya'murul masjida fahassinu bihi dhann." Bila kamu melihat seseorang itu mengimarahkan rumah Allah, maka engkau pereloklah dengan orang itu sangka. Jangan sangka buruk. Perelokkanlah sangka. Ni pergi masjid ni nak apa ni? Nak tunjuk-tunjuk, jangan. Sangkalah alhamdulillah, syukurnya tengok dia sentiasa pergi balik masjid. Jangan sebut benda buruk. Kalau seorang sahabat kita mula nak datang rumah Allah, peluk dia. Jangan kata, "Eh, nak mati dah kadang-kadang." Dia sebut gitu, "Nak mati dah kadang-kadang." Padahal kami ni umur baru 40, nak berubah. Nah, dia kata nak mati dah. Lepas tu tak, mari dia. Jadi tak boleh sebut gitu. Hassinu dhan. Sangka baiklah kepada dia. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa sembahyang dan zakat disebut? Sebab sembahyang itu hablum minallah. Tanda kita beriman dengan Allah dan akhirat, kita sembahyang. Kenapa zakat disebut? Hablum minan nas. Kita kena berhubung dengan sesama kita. Kita mari masjid ni, kita akrab. Disebut hablum minallah, hablum minannah melalui sembahyang dan zakat. Zakat ni kita bayar. Kita orang berada, kita bayar kepada orang fakir miskin. Dan orang kaya dengan miskin ni wajib sembahyang di masjid. Jumpa di sini. Tidak ada hubungan pun. Tidak ada apa nama, beza pun antara kita yang kaya dan kita yang miskin. Di sisi Allah, kaya tidak dinilai pada harta benda. Kata, anda ingat ni kata-kata sahabat, anda tak ingat kata-kata siapa? Dia kata, "Inna apa ni? Laisal ghina an kasratil ma, wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kaya itu kerana banyaknya harta benda, tetapi sebenarnya kaya itu ialah kaya jiwa, kaya semangat. Orang tak ada duit tapi tak pernah tinggal masjid, dia jiwa dia kaya. Orang duit banyak tapi tak pernah tinggal masjid, dia jiwa kaya. Kalau miskin dunia, masjid tak mari, dua kali susah. Kalau kaya dunia tapi masjid tak mari, orang tipu diri. Sebab dia kaya sini, bila dia mati, miskin, lebih miskin daripada orang yang fakir miskin di dunia. Sebab dia dihimpit oleh tanah-tanah, berada dalam lubang neraka. Sedangkan dunia dia bahagia, dia hebat. Sayang, biarlah kita hidup begini di dunia, duduk dalam kubur, berada dalam suasana yang rehat. Kita bekerja untuk agama di sini, di dalam kubur rehat. No pencing. No pencing. Tak ada pencing sebenarnya kita. Tuan-tuan pencing, kan? Pergi pejabat, tak pergi dah. Tapi datanglah rumah Allah, semayang. Okay? Semayang. Lagi, belajar. Belajar ni tuan-tuan. Orang yang pencing, buatlah satu azam kepada Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jangan mati kecuali Quran telah ditadabbur. Tuan-tuan, gunalah masa yang terbaki daripada pencing ini untuk hadapi masa depan, akhirat nanti dengan tadabbur Al-Quran. Jaminan tadabbur Al-Quran kepada syurga Allah. Dalam masa yang sama, kita boleh mengimarahkan rumah Allah. Anda sebut dalam perjumpaan lepas, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang sembahyang kerana Allah, "Man sallallillah 40 yauman." Sesiapa yang sembahyang kerana Allah, ikhlas mata-mata kerana Allah, 40 hari fi jama'atin, dalam keadaan salat berjamaah, "Yudriku at-takbiratal ula," dalam masa yang sama dia mendapat takbir yang pertama, rakaat pertama, "kutibat lahu bara'atan," di
diwajibkan kutibat dengan mana furidat, difardukan, diwajibkan kepadanya dua pelepasan, bara'atun minan nar, jaminan syurga, wa bara'atun minan nifaq, jaminan kesatuan umat. Sebab anda sebut gitu, anda terjemah gitu, sebab nifaq ni ada tiga sifat kan, tiga sifat nifaq ni, munafik ni. Pertama, bila cakap dia bohong. Orang cakap bohong ni, orang tak suka, maka berpecahlah masyarakat. Ada sifat nifaq. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia mungkir janji. Orang mungkir janji pun orang tak suka. Maka kalau ada sifat-sifat ini dalam masyarakat, berpecah belahlah umat. Yang ketiga, wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Orang yang tidak amanah tidak disukai orang, maka kalau pemimpin itu tidak amanah, pemimpin yang tidak disukai oleh masyarakat, maka dunia akan hancur, akan binasa, keluarga akan binasa. Atas sebab untuk melepaskan diri daripada sifat munafik itu, wajib kita laksanakan salat berjamaah. Dan Nabi sebut 40 hari. Tak payah nak buat tuan-tuan. Yang pencet tak tahu, saya tak tahu. Saya dah buat dah, dah berjual-jual-jual sekat, tapi nak berjual sampai mati. Ha, anda rasa kalau lambat boleh tu panjang umur lah. Sebab kita dah berjual kan, berjual-jual tak dapat. Kalau dapat besok, kalau Allah ambil, syurga tempat kita. Dah, sebab kita dalam perjuangan. Bara'atun minan nar, pelepasan daripada neraka, maknanya masuk syurga. Bara'atun minan nifaq, pelepasan daripada nifaq, maknanya kita dapat, kalau kita lambat mati pun, kita dapat kesatuan, menyatukan umat Islam secara khususnya. Tak kira parti apa, bila mari masjid, dia bersatu. Akhirnya kembali pada agama. Semua parti yang dipimpin oleh umat Islam suatu hari akan bersatu, sekiranya mereka menjadikan masjid tempat mereka beribadat pada Allah. Tidak akan berpecah umat ini selagi mana masjid dijadikan tempat ibadat, seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga empat perkara. Maknanya hablum minan nas, hablum minallah sumayang, hablum minan nas zakat, kan? Baik. Zakat sumayang ni bab syariah, maka beriman dengan Allah dan beriman akhirat ni bab tauhid akidah. Maknanya kita kena belajar bab akidah, kena belajar bab syariah untuk pastikan amal ibadat kita sempurna, kan? Baik. Yang kelima, walam yakhsha illallah. Allah kata orang mengimarah rumah Allah ni orang yang tidak takut kecuali Allah. Maknanya dalam bab-bab agama dia tidak main. Bab-bab hukum bahkan dia tak main. Dia tidak akan membiarkan negara kita ini, negara mana-mana pun, diperintah dengan cara bukan syariat. Kerana apa? Kerana itu menyebabkan kita hilang ketakutan kepada Allah. Orang yang membiarkan orang-orang yang memerintah tanpa merujuk kepada syariat, berarti orang yang itu tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang takut kepada Allah, dia tidak akan biarkan diri dia berada di dalam kategori orang yang membiarkan syariat tidak ditegakkan. Atas sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat lain menyebut bab takut ni, siapa yang takut? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ada dah ayat kat sini tau, anda tak nampak. Innama yakhsha, ni pun dia guna innama. Innama hanya sahaja, yakhshallah, yang takut akan Allah, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah tu, al-ulama, orang yang berilmu. Al-ulama, orang yang berilmu. Jadi nak beriman dengan Allah kena ada ilmu. Nak beriman dengan hari akhirat kena ada ilmu. Nak beriman, nak sembahyang kena ada ilmu. Nak zakat kena ada ilmu. Maka untuk mendapat takut ini juga perlu ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang akidah. Ilmu tentang apa? Tentang syariah. Baru kita dapat sifat ihsan. Takut ini ihsan. Ihsan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
dalam hadis kedua, hadis 40, Nabi ditanya, akhbirni anil Islam. Islam ialah sembahyang, puasa, itu rukun Islam. Akhbirni anil iman, iman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Akhbirni anil ihsan, ihsan ialah takut pada Allah. Takut pada Allah. Nak takut pada Allah ini perlu kepada buat pak yang dua, iman pada Allah, iman pada akhirat, sembahyang, puasa, baru membentuk ketakutan. Dan takut ini hanyalah orang-orang yang ada ilmu. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak ulama, kita mesti cari ilmu. Sebab ulama ni plural, satunya alim. Alim ni orang reti. Orang tuan-tuan kalau reti bab sembahyang semua sekali tu dah kira alim dah bab tu. Kalau reti bab puasa, alim bab puasa. Jadi untuk reti kena belajar. Maka untuk belajar kena berkorban. Kita tak ada masa. Sekarang ni baru ada masa pencing. Janganlah duduk rehat-rehat. Nak rehat sedap, lepas mati. Dalam kubur ini tak ada kerja dah. Semua sekali kita rehat. Semua masa kita rehat. Menunggu saat pengadilan Allah untuk dibawa ke syurga. Itu je. Duduk dalam kubur, berada dalam satu taman daripada taman-taman syurga yang luasnya seluas mata memandang. Seronok kita kalau kita membahagiakan diri kita melalui imarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Amillah. Itu lima perkara ni. Pertama melibatkan Islam, iman. Yang kedua melibatkan Islam. Yang ketiga melibatkan ihsan. Islam, iman, ihsan. Sempurnalah apa yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bait ini. Dan inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa tandanya mereka ini mendapat apa ni, memperolehi 4-5 ni? Tandanya ialah ya'muru masajidallah. Jawapan terakhir ialah dia memakmurkan rumah Allah. Ulama berbincang tentang apa maksud mengimarahkan rumah Allah. Yang paling asas menyebut sembahyang berjamaah. Yang kedua, dia buat apa? Dia tolong baik pulih masjid, bersihkan tandas, menjadi AJK masjid. Itu perkara-perkara yang berbentuk imarah. Tak syarat dia itu AJK rasmi. Dia mari tolong-tolong pun kira imarah dah. Nah, dia bubuh apa-apa yang baik untuk masjid, cak masjid ke imarah masjid. Jadi imarah ni menyeluruh. Selepas sembahyang dan apa-apa bentuk yang menjadikan rumah Allah masjid ini baik disebut imarah. Dan mereka itulah tanda-tanda orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada akhirat, orang yang sembahyang benar, orang yang berzakat, orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah sebenarnya orang-orang yang telah pun mendapat petunjuk Allah. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Abiha. Cukup ada pagi ni. Nampak dah? Anda nampak dah? Tuan-tuan tahu nampak tak? Dia kalau orang mengajar tak nampak, orang belajar lagi tak nampak. Sekarang ni orang mengajar nampak, orang belajar tu lagi nampak. Nah, mudah-mudahan orang yang belajar itu lebih faham daripada orang yang mengajar. Nah, matlamat ilmu kalau kita tengok anak murid kita lebih hebat, kita seronok kan? Siapa yang mengajar dia? Ustaz lah yang mengajar. Jadi ustaz walaupun tak hebat, nah, tapi nama dia hebat. Anda tengok anak murid anak di universiti seluruh Malaysia ni hebat-hebat belaka. Jawatan-jawatan tu. Tapi dia mari jumpa, dia kata, anak murid ustaz. Jadi, walaupun ustaz tak hebat, anak murid hebat, rasa hebat. Oleh sebab itu, Tuhan lebih hebat daripada saya pun, alhamdulillah, seronok. Kadang itu sahaja, apa yang dapat saya sampaikan, kita bincang pada pagi ini, moga-moga kita termasuk. Semestinya kita termasuk di kalangan orang-orang yang telah mendapat petunjuk Allah dan kekalkanlah kita mengimarahkan rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.